I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. Selamat datang kembali di channel Malampir. Dan kali ini kita kedatangan satu game baru lagi yang baru saja dirilis di Play Store hari ini. Dan nama gamenya yaitu Dustlands. Ini tentunya merupakan game strategi dengan genre juga itu multiplayer, kemudian multiplayer online kompetitif, stylish atau bergaya unik. Dan ini game Dustlands ini dikeluarkan oleh developer bernama Game Hong Kong Limited. Dan ini kita sudah lihat tadi untuk animasi intro awal animasinya saat masuk ke dalam gamenya. Dan ini nampaknya dua survivor ini sementara melarikan diri dari kejaran musuh ya. Ini seperti monster yang tadi mengejar mereka. Dan kita lihat next ini apa yang akan mereka lakukan. Kita coba ikuti untuk tutorialnya. Oke, ransel kosong kecuali foto 4 orang yang berdebu. Berita buruk, semua air dan makanan tumpah, tapi setidaknya fotonya masih utuh. Oke, semoga saja kita tidak mati kelaparan sebelum berhasil menemukan banker. Nah, kita berarti ini mereka sementara mencari banker. Oh Ren, kamu menakutiku. Kamu sedang memikirkan apa? Aku khawatir tentang Dora. Aku tidak tahu dari mana orang yang bawanya berasal, dan jika ada sesuatu yang terjadi padanya, aku akan... Jangan terlalu memikirkannya. Oh ya, Dora itu berarti anak kecil yang ada di foto. Dan Ren ini bukan, si cewek ini mungkin kakaknya. Jangan terlalu memikirkannya. Beri diam-diam sudah mengikuti tim mereka. Dia akan melaporkan jika ada sesuatu yang terjadi. Oke, yang harus kita lakukan adalah mencari bantuan secepat mungkin. Lihat dinding di sekitar kita masih diterangi lampu tambang. Bengkernya pasti ada di dekatnya. Ayo, percepat langkah kita. Oke. Ini nampaknya mereka sudah ada bengkernya, sudah ketemu bengkernya. Oke, ini pertempuran dengan monster yang ada di dalam bengker ya teman-teman. Oke, ini berarti kita casting skill, ada arahan dari si cewek ini, kita coba. Tembakan melingkar itu seperti punyanya Beatrix di Mobile Legends. Coba yang ini. Oke, dia melempar bom. Nice. Selanjutnya apa ini? Selebaran bengker dicetak dengan gambar wanita. Dinyatakan bahwa bengker ini masih menampung para penyintas. Oke, jadi bengker ini masih ada para penyintas. Untunglah benar-benar bengker di dekat sini ada harapan untuk Dora. Mari kita beritahu Brady dan Dora dulu. Kuharap pemancar penerima genggam ini masih berfungsi. Ini tulisannya tidak ada spasi ya. Apakah disengaja atau memang kesalahan dari sistem? Ren, semuanya baik-baik saja, Dora dalam bahaya. Syukurlah kami menemukan bengkernya. Oke, luar biasa, semua kalian bisa segera menemukan bala bantuan, aku tunggu. Oke, kita ikuti lagi petunjuk yang ada. Oke, mereka bertemu dengan si wanita yang ada di poster tadi. Hai, lepaskan senjatamu, bos besar, aku bukan mutan. Maaf, kami tidak bermaksud jahat, kami hanya tak ingin mengambil risiko. Oke, mereka tidak tahu itu manusia atau bukan. Dan masing-masing dari mereka juga tidak mau ambil risiko karena mereka tidak tahu sudah terinfeksi atau belum. Kuharap aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Apa kau mengenalinya? Brosur itu. Fotomu ada di selebaran tentang menerima pengungsi. Kamu dari bengker? Ya, nama aku Lisa dan aku insinyur bengker ini. Siapa kamu? Aku Ren dan ini Hana, teman kami. Dora ditangkap saat mencari persediaan. Kami harus menyelamatkannya. Kudengar tempat ini menyediakan penyelamatan bagi para penyintas. Jadi...
Keberuntungan sepertinya tidak berpihak padamu. Aku tidak punya waktu yang disia-siakan di sini. Tambang ini tidak aman. Kamu sebaiknya segera pergi. Kamu mencoba mengusir kami. Kita tidak bisa pergi. Kelompok orang mencuri Dora sangat kuat. Jika tidak bisa mendapatkan bantuan, kami tidak boleh kembali sama sekali. Bukannya aku tidak mau membantu. Ah, sayang sekali. Oke, tiba-tiba mereka dikepung lagi oleh sekumpulan zombie. Oke, casting skill lagi. Skill dari Hana ini keren. Dia berlari ke arah depan dan melakukan tembakan berputar. Oke, memuat lagi. Apakah itu tadi sudah tutorial awalnya semula dan pengenalan gameplaynya? Pria marah, wajahnya semua digerogoti. Oke, ini tadi si pria yang dikeremoni zombie. Dia tampaknya sedang memegang sesuatu. Aku akan menyerahkannya padamu, Ren. Baik, Nyonya. Oke, Ren ini akan mencari Shial militer berlumuran darah dan catatan tempel bertulisan HK. Oke. Sebuah shial militer, sepertinya tidak ada yang istimewa, sepertinya itu barang pribadinya. Benda ini bukan bagian dari bengkel. Ini adalah peninggalan dari Iron Curtain. Aku tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Iron Curtain itu apa? Ini adalah organisasi bersenjata yang naik daun dalam beberapa tahun terakhir, terdiri terutama dari pasukan militer yang ditinggalkan oleh pemerintah sebelumnya. Oh iya, Aran. Pada awalnya Iron Curtain tidak menunjukkan ambisinya untuk hegemoni, tetapi setelah mendirikan pijakan di gurun, mereka mulai perang untuk merebut sumber daya. Bengkel-bengkel yang menolak sanksi diserang dengan berbagai tingkat keparahan. Mereka menghancurkan bengkel yang telah dibangun dengan susah payah oleh para penyintas, semuanya demi ambisi mereka sendiri. Sungguh tidak terampun. Mereka tidak peduli dengan nyawa para pengungsi. Aku pikir bengkel diserang oleh mutan, tapi sial, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Bukan kamu yang membantai mereka, melainkan Iron Curtain. Bukanlah menyesali, melainkan menggulingkan mereka dan menetapkan aturan baru. Tak kukira kata-kata seperti itu keluar dari mulutmu. Aku tidak kuasa bertepuk tangan. Simpan pujianmu untuk nanti. Mari fokus pada saat ini. Dia juga memegang catatan di tangannya yang bertulisan HK. Apa artinya? Ini adalah simbol HK. Ini pasti petunjuk yang ditinggalkan untuk kita. Mungkin kita sebaiknya pergi ke sana dulu. Ke arah mana kita harus pergi? Di sana. Oke, mengetahui lokasinya sangat membantu. Guys, jembatan itu rusak parah. Sekumpulan mutan telah membuat banyak keributan. Apa ada jalan lain untuk melewatinya? Tidak ada cara lain. Ini adalah satu-satunya jalan menuju markas. Nona-nona, tenanglah dan serahkan rintangan yang sulit padaku. Ren bersikap pahlawan. Ada tumpukan baja dalam perjalanan ke sini. Selama kita mengumpulkan sumber daya yang cukup, memperbaiki jembatan ini tidak menjadi masalah. Oke, mereka harus mengumpulkan baja. Situasi bengkel tidak diketahui. Untuk berjaga-jaga, aku telah membuat daftar tugas yang perlu dilakukan. Akan lebih mudah untuk bertindak sesuai dengan daftar itu. Setiap fase yang kamu selesaikan akan memberikanmu hadiah yang besar. Tugas-tugas dapat diperbaiki kapan saja. Jadi lanjutkan sesuai rencana. Oke, ini sudah muncul untuk misi perbabnya ya teman-teman. Jadi ini kita sudah mulai dari gameplay awalnya. Bab 1, kumpulkan steel. Oke. Oke, kita perbaiki menggunakan skill yang steel yang tadi sudah kita kumpulkan. Mereka pasti melakukannya dengan sengaja. Mutan sering berkelana di sekitar pintu keluar ruangan tambang. Tidak banyak penyintas mau pergi ke sana. Dan lift di rest base adalah satu-satunya pintu masuk dan keluar yang nyaman. Memutuskan lift membuat sulit bagi para penyintas untuk melarikan diri. Mereka orang-orang brengsek. Tuhan akan menghukum orang, menghukum Iron Curtain untuk kita. Ayo kita keluar dari sini dulu dan kembali untuk memperbaikinya lain kali. Oke, gas.
mayat busuk apa ini? Aku juga melihat beberapa di ruangan tambang, sungguh menjijikkan. Ini apakah telur, bukan telur, sarang mutan? Manusia tidak bermutasi setelah terinfeksi akan berubah menjadi mayat hidup. Jangan takut, mereka tidak akan menyerang tanpa alasan. Cih, lebih baik pegang senjata murat erat, aku tak ingin berakhir seperti ini. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to be me. Oke, kayaknya ini kita akan mulai perang. Sinar radio semakin kuat, mari kita mencari sekitar ini terlebih dahulu. Selamatkan aku, ada para penyintas. Kami tidak tahu, bertahanlah, butuh waktu untuk menemukan. Mark, aku meninggalkan tanda, ikuti tanda. Oke, dia telah meninggalkan tanda di sini. Rencana bunker merinci koordinat lokasi HQ. Oke, HQ-nya posisinya di sini. Escape road, jalan keluar. Oke. Nice. Bora pakai hidung. Ini anjing siapa ini? Oke, kita akan bertempur lagi. Oh ya, anjing yang tadi itu milik si perempuan yang tadi. Oh, si anjing itu juga bisa bertempur ya, ikut masuk dalam pertempuran. Nice, sepertinya untuk dapatkan hero itu kita mesti top up guys. Atau ya top up pertama kali mungkin. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. Okay, clear. I won't stop till I wear the crown. Ini nampaknya para penyintas tadi yang memberikan tanda bagi kita. Tom Sean, aku sangat senang kamu masih hidup. Lisa, aku tahu kau akan kembali untuk menyelamatkan kami. Iron Curtain, mereka datang. Bunker diserang oleh mutan. Rumah kita benar-benar hancur. Di sini berbahaya, kita bicara lagi nanti. Ayo pergi dari sini dulu. Oke, victory. Syukurlah kamu selamat, Lisa. Di luar sana seperti mimpi buruk. Jangan khawatir, bercanda sudah berakhir. Kau aman sekarang. Nampaknya Lisa ini memang sangat berpengaruh di kawanan para penyintas. Bagus sekali, aku sangat takut. Tentara Iron Curtain ada di mana-mana. Banyak orang yang telah dibantai. Jangan takut, aku kembali. Kamu tidak di sendirian lagi. Thompson, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi di bunker? Hari itu kamu meninggalkan bunker untuk menyelamatkan para pengungsi. Tidak lama setelah kamu pergi, Iron Curtain memimpin orang-orang untuk mengepung bunker. Apa kamu mengungkap lokasi bunker kita? Jangan khawatir tentang itu. Ada banyak cara bagi Iron Curtain untuk mendapatkan informasi. Itu belum tentu karena kamu. Mungkin ada yang selamat di bangunan lain di bunker. Kita harus bergerak cepat dan tidak membuat mereka menunggu. Kamu benar, mari kita lihat HQ adalah bangunan utama di bunker. Jika kita memiliki cukup sumber daya untuk memperbaiki HQ, kita dapat menghidupkan sistem listrik dan akhirnya memperbaiki seluruh bunker. Jadi tunggu apa lagi, singkirkan lengan baju dan mari mulai bekerja. Oke, okay? Ini baru 30, kita kumpulkan dulu. Ini steel kan? Yes, steel. Ini makanan. Ini ada kotak peti. Oke. Cockpit. Mata uang yang dipakai di daratan dapat mengukur hasil industrinya. Oh, itu mata uang utamanya. Kita perbaiki dulu. HQ diperbaiki. Nice. Never gonna look back, 'cause damn.
Oke, Eski sudah perbaiki. Sekarang kita bicara dengan Thompson. Ini Thompson, bagaimana ini bisa terjadi? Aku terlalu naif, kerusakan pada markas terlalu serius. Pekerjaan perbaikan suatu kali tak cukup untuk menutupi konsumsi listrik seluruh banker. Apa yang harus kita lakukan? Waktu semakin menipis, mutan suka bersembunyi di tempat gelap, para penyintas itu dalam bahaya. Bagaimana jika begini? Karena kamu sudah terbiasa dengan sistem sirkuitnya, tetaplah di HQ untuk membantu. Serahkan sisanya kepada kami. Oke, kita sudah berbicara dengan Thompson. Untuk memperbaiki banker secepat mungkin, kamu dapat menugaskan penduduk untuk bekerja di banker. Oke, kita klik tugaskan, kita tambahkan Thompson. Di sini kamu bisa memilih penduduk yang saat ini berada di banker, dan penugasan yang sukses dapat memberikan berbagai peningkatan pada banker. Oke, kita lakukan penugasan. Thompson sangat cocok untuk SK, tugaskan di sana. Iya, betul. Sudah, tugas itu berhasil. Mari kita kembali pencahayaan di area berikutnya. Itu tadi gempa bumi. Itu bukan gempa bumi, itu mungkin warehouse yang runtuh. Ren, bantu aku. Tolong, ada yang minta tolong. Apa aku berhalusinasi? Tampaknya ada cahaya terang yang berasal dari warehouse. Seorang penyintas, saya periksa. Oke, kita periksa penyintasnya. Sebelumnya kita kumpulkan dulu peti, dapat cockpit lagi, mata uang 100 cockpit. Kita kumpulkan lagi makanan, lumayan dapat 20. Oke, steal. Oke, dan kita coba selamatkan penyintas yang ada di warehouse. Kita selamat. Oke, Joel. Kita bertemu dengan Joel. Kasihan, mereka pasti kelaparan. Ada berapa resum kalian di dekatnya? Mari temukan mereka dan kurangi rasa kelaparan mereka. Oke. Pakai. Penduduk terlihat jauh lebih baik setelah kenyang. Terima kasih atas bantuanmu. Penduduk tepat waktu mengizinkanmu. Masukkan dicatat di sini secara real time. Oke. Kepuasan adalah bagian bagaimana penduduk di banker mempersiapkan pekerjaanmu, dan keamanan mewakili seberapa seberapa aman banker tersebut. Tingkatkan kepuasan dan keamanan untuk meraih bonus yang lebih tinggi. Oke. Bus SPD pelatihan, SPD riset, SPD berarti speed ya, speed konstruksi atau kecepatan pelatihan, riset dan konstruksi. Ini mewakili pendapat penduduk kamu di banker. Jika kepuasan turun menjadi 0, penduduk akan berhenti bekerja. Oke, berarti kita harus bisa menjaga untuk tingkat kepuasan. Brady, bro, bagaimana? Kita harus mengalami masalah kecil. Oke. Syukurlah Dora aman sekarang. Lisa dan para penjelas tidak dalam bahaya. Ren, kita harus pergi. Kita mesti tahu tujuan orang-orang mengambil Dora. Kita harus menyelamat secepat mungkin. Aku tidak benar-benar memikirkannya. Kita harus tetap tinggal. Kita benar-benar. Kamu tidak ikut bersama aku, Ren. Karena kini kamu punya teman baru. Kamu tidak peduli lagi dengan Dora. Haha, nah ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya apa? Huff, kamu pengecut. Ini mereka saling marah-marah. Jika kamu terlalu takut pergi, akulah yang akan pergi. Aku juga bisa menyelamatkan Dora dengan Brad. Hey, bisakah kamu mengendalikan sikap manjamu? Aku tidak bilang kita tidak akan menyelamatkannya. Aku hanya sedang memikirkan rencana anti gagal. Rencana apa? Tenanglah, dengarkan aku. Mengapa kita datang ke banker untuk minta bantuan? Karena kita tidak akan menang jika sendiri. Pergi ke sana akan menjadi misi bunuh diri. Betul. Pemikiran yang cerdas, Ren. Meskipun banker telah hancur, para penyintas masih ada di sana. Jika kita bersatu, kita pasti bisa menyelamatkan Dora. Benar sekali, Hana. Penting untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum menyelamatkan seorang. Mungkin kamu sebaiknya mendengarkan nasihat. Iya, betul. Hana, keras kepala. Ren, ini orangnya pemikir. Aku mengerti, ini bukan salahmu. Ayolah pergi. Periksa warehouse. Masih banyak makanan tersisa. Ayo, bawa beberapa untuk jaga-jaga. Oke, kita cek warehouse. Oke,
Oke, warehouse sudah diperbaiki. Berkatmu, Hana, kita bisa melindungi lebih banyak sumber daya dengan warehouse. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Itu bukan apa-apa, namun ada sesuatu yang membuatku khawatir. Bengker saat ini hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar dari terowongan tambang, yang mana itu terlalu berbahaya. Jika kita menghadapi serangan lain, akan sulit bagi para penyintas lain untuk dievakuasi dengan cepat. Kurasa kita perlu untuk memperbaiki elevator di rest base secepat mungkin. Oke, pemikiran yang bagus. Sekarang giliranku untuk memberimu tepuk tangan. Asik. Hey, berhentilah menggoda aku. Lisa, apa kamu tahu di mana elevator wire rope cadangan? Seharusnya ada beberapa di dekat smelter di lantai bawah. Jangan berhenti bergerak, kita harus. Hah? Sepertinya aku mencium sesuatu yang terbakar. Lihat di sana. Smelter ini. Gawat, smelter akan meledak, seluruh bengkel akan hancur. Aku tidak ingin mati, aku ingin keluar dari sini. Tolong bawa kami keluar dari sini. Oke. Kalian para penduduk diam-diam. Ini saya baca terus, sepertinya kita perlu skip saja kalau bisa lewati. Lewati. Oke, kita klik. Butuh HQ level berapa tadi? Kita konfirmasi dulu. Rise 10 unit steel. Sebelum kita konfirmasi, kita butuh lebih banyak steel. Oke, kita cari dulu steel. Steel ada di sini. Tidak ada steel lagi. Kita kumpul dulu ini. Siapa tahu dapat steel. Oke. Dari misi bab 1 ini kita bisa kumpul steel ternyata, dan juga cockpit. Ini apa ini? Ini advanced exploration permit, dipakai untuk melakukan eksplorasi lanjutan. Oke. Ini EXP, EXP box, makanan, steel. Oke. Kita sudah bisa untuk menaikkan level HQ. Upgrade. Konfirmasi. Oke, sudah. Ini oke, kita kumpul dulu. Ini lumayan dapat steel lagi. Ini kumpul steel lagi. Ini cockpit. COG bit. Oke. Hana, ruang lantai bawah sangat luas dengan lebih banyak sumber daya. Akan sulit bagi Ren untuk melakukan pengumpulan sendiri. Maaf, aku perlu memperbaiki sirkuit. Jika kau membantu menggantikanku, serahkan pada kami. Kami punya kerja tim yang hebat sehingga tugas pasti akan selesai. Oke. Baguslah. Smelter telah diperbaiki. Krisis telah berakhir, semua orang bisa santai sekarang. Dengan smelter kita dapat memanen sumber daya secara terus-menerus. Kemajuan memulihkan bengker juga akan lebih cepat. Betul. Terima kasih atas segala sesuatu yang telah kamu lakukan di bengker. Maaf, aku terlalu panik tadi. Hentikan, tidak perlu minta maaf sobat, smelter membutuhkan tenaga kerja. Apa kamu ingin membantu? Aku pembuat baja terbaik di bengker, tunggu dan lihat. Wait and see. Ren dan Brady, aku di luar lift bengker. Brady di sini untuk bertemu dengan kita. Kamu tidak bercanda kan? Bagaimana Dora? Aku tidak yakin dengan detailnya. Tunggu Brady datang dan kamu bisa menanyakan secara pribadi. Liftnya harus kita perbaiki dulu. Oke. Elevator wire rope cadangan di dekat smelter, ikuti aku. Ini. Oke. Setelah itu kita buka area sudah, cari bantuan bahana, perbaiki smelter sudah, bicara dengan Joel sudah, temukan wire rope sudah, silakan perbaiki rest base ini, perbaiki, pakai. Oke, berbagai resmi sudah. Lakukan satu eksplorasi advance. Jelajahi. Kamu telah membuka resmi. Kita bisa meraih persediaan melalui eksplorasi. Jika beruntung, kita bahkan bisa merekrut hero baru dengan kemampuan khusus. Oke, mereka akan membantu meningkatkan mic bengker kita. Bersiaplah untuk menyambut rekan-rekanmu. Mic ini berarti power ya. Eksplorasi lanjutan satu kali. Ayo, hero legendary. Oke, kita dapat satu hero.
berpakaian rugby, Brady, kucing jalanan. Sentuh di sini untuk menutup. Oke. Ini skill pasukan, dia pertarungan jarak dekat dan tanker. Oke, skill pasukannya. Oke, belum bisa lihat ya, dia harus lanjut. Kita lihat saja nanti. Kita kembali. Oke, kita tambahkan Brady, konfirmasi. Oke, kita tantang. Oke. Ultimate Hana cepat sekali ya. Ini kita lihat ultimate dari Brady, melompat ke atas dan menghantam tanah. Sentuh untuk menutup. Oke, selesai. Aku tidak bermimpikan, sungguh menakjubkan. Oke, ini terlalu panjang lebar kalau kita baca. Kita next saja. Sudah, ini juga sudah. Bangun smelter level 2, upgrade, konfirmasi. Sudah, kemudian bangun warehouse level 2, upgrade, konfirmasi. Oke, sudah, bangun rest base level 2, upgrade, konfirmasi. Kemudian HQ lagi level 3, HQ level 3, upgrade, konfirmasi. 1 menit. Benci waktu menunggu yang lama, ini pasti akan tutorial untuk penggunaan speed boost. Oke, kita klik, kita percepat. Kita klik pakai semua untuk pakai speed up yang diperlukan untuk tuntas konstruksi, kita pakai cepat. Oke, selesai. Dan bab 2 pun selesai. Kita next ke perbaiki food factory. Oke, lumayan ada beberapa persediaan di sini. Oke, okay, food factory sudah diperbaiki. Akhirnya aku sangat lapar sampai kayaknya bisa makan kuda deh. Ada apa? Oh tidak, ini adalah sinyal peringatan life pipe. Banker dalam bahaya. Ikut denganku. Tiba-tiba ada zombie lagi. Oke, selesai bicara dengan unit patroli. Terima kasih Lisa, jika bukan karena bantuanmu aku sudah mati. Mari urus masalahnya dulu, apa yang sebenarnya terjadi pada life pipe. Itu semua karena Iron Curtain, mereka telah memburu mutan tanpa lelah akhir-akhir ini. Para mutan dikejar dan berhasil menembus tembok pertahanan life pipe. Apa yang mereka inginkan? Siapa tahu. Setelah hujan meteor, Iron Curtain merebut semua sumber daya tanah, memaksa kita ke bawah tanah. Sudah cukup kita mengalami momen yang buruk. Tidak mudah mendapatkan life pipe yang sedikit membantu kita. Sekarang Iron Curtain membuat kita kesulitan lagi. Situasinya mendesak. Kamu istirahat di sini dulu. Aku akan memimpin tim ke life pipe untuk menyelidiki. Jalan ceritanya bagus. Grafiknya lumayan. Oke, ini mode campaign. Sama kayak beberapa game strategi juga mode campaign. Oke, ini hadiah penyelesaiannya, ada 20 cockpit, kemudian percepatan 5 menit satu kali, percepatan 5 menit satu kali, percepatan pembangunan dan percepatan training. Oke, kita langsung. Ini EXP-nya dapat 3600 per jam. Next. Jaga keselamatan, aku menunggu kamu kembali. Oke, tantang. Gas. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning.
beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? Oke, selesai tugaskan satu campaign, yakinkan penyintas Kira. Kita ambil dulu ini penyintas Kira. Kita lewati saja ceritanya. Oke, sudah pakai. Iya, dapat telepon dari Dora. Bangun smelter level 3. Smelter level 3 upgrade. Konfirmasi. Bangun food factory level 3. Oke, claim dulu food factory level 3 upgrade. Baru level 2. Level 3. Oke, kemudian warehouse-nya level 3. 10 detik, lumayan. Ini karena masih level kecil, baru awal-awal, sehingga dapatnya itu untuk waktu pembangunannya itu masih terbilang cepat. Tapi kalau sudah level atas itu pasti sudah memakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari. Upgrade lagi. Rest base level 3. Oke, sudah kita klaim misi bab 3 selesai. Misi bab 3 dan sekarang terbuka ke bab 4. Kita intai research center. Ini tempat untuk teknologi, berarti penelitian. Kekuatan kita atau mic kita 6578. Ini kekuatan kita atau kekuatan musuh? Coba kita coba tantang. Oke, sebelumnya apa ini? Generator? Masih ada lagi gelombang kedua kah? Oh iya, ini. Siapa ini? Environmental monitoring is normal. Ini Northwest Meteorite Rainfall. Environmental monitoring is normal. Tubuh yang namanya Jack. Tubuh yang ditutupi bekas gigi hitam berdasarkan keterangan di sakunya, dia dulu mungkin seorang pekerja di banker. Otot-otot pada mayat benar-benar digerogoti. Siapa yang melakukan ini? Bekas gigitannya terlihat seperti dimiliki oleh binatang liar. Pasti binatang itu baru saja pergi. Coba kita cari. Apa ini? Wah, apa ini? Pertama kalinya aku melihat mayat busuk dalam bentuk seperti ini. Tampaknya seperti pecahan cangkang telur. Ada nula darah di sebelahnya. Ini tidak terlihat seperti sesuatu yang diinjak. Ini seperti telur mutan dan mutannya sudah keluar. Coba kita lihat. Oke. Oke, sekarang kita perbaiki. Tapi sebelumnya ini ada
sumber daya yang bisa kita ambil. Nice, ini ada cockpit. Sudah. Kita perbaiki. Oke, reset center sudah selesai. Kita langsung melakukan reset. Jadi dalam game ini untuk risetnya atau penelitian teknologinya, reset center mungkin kita membuat penemuan baru untuk membuat membantu bertahan di wasteland ini. Ada 3 jenis teknologi, ada perang, pengembangan, dan ekonomi. Masing-masing punya manfaat yang berbeda-beda bagi banker. Mari biasakan diri dengan teknologi terkait pengembangan. Oke, pengembangan berarti wilayah. Kita di sini kita dapat melihat semua teknologi yang terkait dengan pengembangan. Mari kita untuk meneliti radio penyelamat. Rescue radio, reset. Nice, kita close. Kita kembali ke wilayah. Kembali lagi ke teknologi. Rescue radio sudah dilakukan riset. Dora mengirim pesan kepada kita, lihatlah. Oke, dari sini. Ini seperti intermission ya, di beberapa game strategi. Seperti ini namanya intermission, kita akan menyelesaikan tugas-tugas yang diperbarui secara beberapa menit sekali dalam sehari. Dan nanti itu ada jumlah batasan minimal untuk pengerjaan tugas dalam sehari itu. Untuk menyelesaikan Dora kita perlu untuk menentukan kuota yang lebih kuat. Ada melee barrack di bunker yang bisa kita gunakan. Oke, lewati saja. Latih 20 unit. Oke. Kita ambil dulu. Sing along, trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's. Ini ada kotak masuk. Oke, hadiah kotak masuknya itu ada basic exploration kali 3, kemudian advanced exploration kali 1, dan cockpitnya itu dapat 200. Ini dengan hormat kami mengundang Anda untuk bergabung dengan server kami. Ini hadiah saat kita join ke dalam game ya teman-teman. Jadi itu pasti teman-teman dapatkan. Silakan cek di masing-masing kotak masuk. Perbaiki melee barracks, kemudian upgrade rescue radio ke level 2. Oke. Oke, kita sudah perbaiki melee barrack. Next. Kita klik untuk kita lakukan pelatihan. Latih 20 pasukannya. Di sini kamu bisa melatih unit dan pasukan yang kuat untuk membantu lebih pertempuran. Oke. Sekarang. Di sini 20, ini di sebelahnya ada tulisan Cina ya teman-teman. Ini latih sekarang, ini mungkin latihnya sekarang di, menggunakan 40 cockpit. Kalau ini latih menggunakan waktu 3 menit 58 detik. Kita latih saja. Kemudian kita klik percepat sesuai arahan, kita pakai cepat. Oke, selesai. Kemudian kita langsung latih lagi. Dan di sini teman-teman kita bisa lihat untuk di barrack, di barak ini. Ini pengungsi gurun yang menggunakan senjata sederhana jika base menyediakan bahan dasar. Ini berarti pasukan jarak dekat. Pasukan jarak dekat ini yang perang pertama untuk level 1, tingkatan pertama atau T1-nya itu nomad, T2-nya itu hoodlum, kemudian T3-nya itu herds, kemudian T4-nya itu anchor, T5 itu slayer. Jadi cuman T1 sampai T5 ya teman-teman. Kalau di sini kita bisa lihat, ini mungkin pertama kita lihat di sini teman-teman bisa lihat di graphic cycle warnya. Di sini yang jarak dekat itu bisa membunuh atau lebih memiliki buff yang kuat untuk menyerang yang tipe penembak jarak jauh. Kemudian penembak jarak jauh itu bisa melakukan atau mendapatkan buff tinggi untuk bisa menyerang pasukan dengan tipe rider atau yang pengendara. Seperti itu jumlah pasukannya itu dari T1 sampai T5 lumayan. Ada beberapa game yang tampilan seperti ini atau kualitasnya juga hampir sama seperti ini, tapi pasukannya itu terlalu banyak, mulai dari T1 sampai T10, dan itu memakan waktu sangat banyak untuk bisa menyelesaikannya.
Tapi kalau cuma T1 sampai T5 wajar, seperti beberapa game strategi pada umumnya. Dan sekarang kita coba untuk melihat tampilan luar dari game ini, atau di tampilan di luar base, map, dan lain sebagainya. Di pojok kiri bawah, teman-teman silakan klik di mapnya. Teman-teman akan diarahkan di bagian luar base. Ini tampilan luar base-nya, teman-teman. Jadi, tampilannya seperti ini. Kalau kita zoom out, kita bisa lihat keseluruhan base-nya seperti apa. Di sini sudah ada beberapa aliansi yang memang sudah berkembang pesat. Di sini ini saya bermain di zona 3, dan teman-teman di sini sudah ada di teritori ini IT4. Ini kalau yang ini ada PHX, itu pasti Filipina. Ada Dude robot base level 1. Di sini berarti kita IT base carry level 2, IT4 steel base level 3. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita masuk kembali ke base kita. Di sini kita lihat monster-monsternya. Jadi monsternya itu kalau kita lihat di pencarian itu nanti ada tampilan mutasi. Itu berarti kita mencari mutan levelnya sampai level 30. Kemudian untuk sumber dayanya ada steel, kemudian food, kemudian nanti akan terbuka di level atas itu ada water dan juga oil. Jadi 4 sumber daya penting, yaitu steel, food, water, oil. Dan nanti untuk sumber daya yang paling penting di dalam game ini yaitu adalah cockpit tadi, yang merupakan koin seperti lambang Bitcoin seperti itu. Itu merupakan sumber daya penting yang paling berharga, yang bisa menggantikan sumber-sumber daya lain di dalam game. Contohnya seperti diamond dan lain sebagainya di beberapa game lain, strategi yang lain. Dan kita coba untuk serang mutan level 2. Oke, ini coba kita lakukan penyerangan. Oh, di sini minta harap lakukan penyerangan pada mutan level 1 terlebih dahulu. Oke, kita konfirmasi. Ini mutan level 1, kita serang. Buat pasukan. Oke, kita coba pakai untuk Commander yang 1 dan 2 itu capai di level 20 dan level 40 baru bisa terbuka untuk 2 slot Commander lainnya, second Commander dan third Commander nya. Oke, kita berbaris. Perbedaan dalam main terlalu besar melanjutkan dan memiliki kerugian besar. Oh iya, berarti ini kita harus meningkatkan main kita dulu baru bisa melakukan penyerangan. Sayang sekali ini, padahal saya ingin lihat apakah, coba kita serang saja, apakah ada animasi pertempurannya atau casting skillnya atau tidak. Tapi biasanya game-game seperti ini tidak ada casting skillnya. Coba kita coba dulu. Oh, ini sepertinya ada casting skillnya. Soalnya ada bar mana di bagian bawah. Kita coba sekali lagi nanti. Kita naikkan dulu untuk mic kita. Coba kita lakukan summon untuk mendapatkan hero ataupun buku EXP. Kita eksplorasi gratis. Oke, kembali. Kemudian kita eksplorasi lanjutan satu kali. Kita punya satu kartu. Semoga saja dapat hero bagus. Oh, dapat epic pecahan Gawain Honda.
I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Pecahan Inge Hendrich. Oke, sudah cukup. Tidak bisa lagi. Kita coba lihat. Ini mungkin hero. Iya, betul. Ini tampilan hero-heronya. Ini kamu dapat memeriksa atribut hero di sini. Total apa? Kekuatan untuk serangnya 220, ada defense, ada HP atau darah, kemudian jarak attack-nya, kemudian area damage, kemudian movement speed-nya. Kemudian di sini kita bisa kamu dapat memberikan skill hero. Ini skill hero-nya. Buku EXP ini diperoleh dengan mengalahkan musuh dapat dipakai untuk meningkatkan hero. Coba. Oke, kita meningkatkan. Kita pakai buku. Kita butuh 66. Coba kita pakai yang ini. Kita butuh 6. Dimiliki 22. Oke. Sudah level 5. Oke, Hana, ini kita akan naikkan level bintangnya. Oke. Kita naikkan lagi. Level maksimal tercapai naikkan level rest. Oh iya, kita naikkan level bangunan restnya baru bisa naikkan lagi untuk levelnya. Jadi dia mentok saat ini untuk di 5. Oke, dan teman-teman, ini kita akan lanjutkan lagi. Cukup sekian dulu untuk game strategi kali ini. Nama gamenya yaitu Dustland. Jika teman-teman tertarik untuk mendownloadnya, sudah ada di Play Store dan juga App Store. Dan untuk kualitas download, untuk ukuran downloadnya itu kisaran 700an megabyte, dan di dalamnya tidak ada download resources tambahan lagi. Dan teman-teman sudah mendapatkan untuk pengalaman bermain game strategi yang sangat menyenangkan seperti ini. Dan tentunya teman-teman, grafiknya itu terbilang rating yang saya berikan itu ratingnya 7/10. Dan gameplay dan juga storyline atau cerita latar belakangnya itu juga saya berikan rating 8/10 karena lumayan bagus. Dan secara keseluruhan game ini sangat layak untuk dimainkan di tahun ini. Jadi karena ini juga baru rilis, teman-teman langsung saja download dan mainkan untuk bisa menaikkan might atau power teman-teman di server ini dengan cepat. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang masih mau untuk bersedia menonton video di channel Mak Lampir. Dan akhirnya Mak Lampir pamit undur diri. Dan jangan, jika lo suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan juga share video ini, dan juga tinggalkan cek di kolom komentar jika teman-teman sudah menurut dan mainkan video game ini. Mungkin kita bisa bersama-sama untuk bertemu di dalam game. Cukup sekian saja teman-teman, dan Mak Lampir pamit undur diri, dan see you on the next video. Kita lanjutkan lagi di part selanjutnya, di episode selanjutnya. Bye bye.